disebabkan saya buat lirik lagu kan, dan saya buat banyak, jadi saya boleh kaji diri saya sendiri tau, hasil kerja saya. At least untuk saya kaji diri saya sendirilah ya. Jadi apa itu ya kelebihan mempunyai quantity. You boleh kaji, you boleh quantify, and then you boleh improve on the quality dan sebagainya. Jadi apabila saya kaji balik, saya punya tema paling utama adalah relationship. Mungkin sebab apa saya penulis lagu-lagu cinta monyet kan. Dan tema utama dia ialah relationship. Dan disebabkan saya relationship dan lagu-lagu cinta, saya punya masalah ataupun perjuangan saya, pergelutan saya harian adalah untuk bagaimana untuk menceritakan kisah cinta dari sudut yang baru, angle-angle yang baru. Itulah dia punya perjuangan saya. Kisah cinta angle baru, itu je. Jadi relationship adalah tema utama dalam saya punya bahan-bahan penulisan. Iwi Haji Syari tu kalaulah boleh di mempunyai satu beban kerja, apakah kemungkinan tema utama Iwi Haji Syari tu bang? Oh, macam kono-kono pandai eh bang, tak ada. Ni memang saya tak tahu. Well, no, it's a valid question ya. Kalau nak tengok kerja aku semua ada dia pegang dua perkara saja. Bukan perkara saja kan, tapi dua yang utama teratas kan, iaitu keterasingan. Terasingan bang. Zaleha terasa dia terasing, dia pergi masuk kampung dia tak ada kenal orang siapa pun. Dalam perempuan jalan kan. Kan bila dia bawa, bila Amir kahwin dengan dia, terpaksa kahwin dengan dia, dia bawa balik ke kampung dia, dia tak kenal siapa pun. Dia terasa terasing kan. Jadi di situ dia terpaksa hidup balik. Hingga dia dapat diri dia balik. Kekuatan diri dia balik, dapat kan. Tak kisahlah dari cara bomoh ke, dari apa kan. Terasing. Kaki bakar, seorang Jawa duduk ke Malaysia, terasing kan dia. Dia tu dia ada tabiat membakar. Mana ada orang kaki bakar, jadi terasing kan dia. Johor, seorang Malaysia terpaksa lagi ke Thailand, bukan negeri dia, sebab dia dapati di Malaysia berlagu lembu tu diharamkan. Jadi terasing kan dia. Al-Mayas Foli, hanyut. Mak Saleh yang duduk dekat Melaya ni, terasing kan dia. Walaupun dia duduk, aku letak dia atas bukit, duduknya macam raja, tapi dia terasing kan. Terasing. Satu, itu semua terasing. Keterasingan buai laju-laju, terasing kan. Kan, dia Betty kahwin dengan Wak Khalid. Seorang situ, datangnya kan. Katanya pemuda datang, dia tertarik sexually kan, dia terasing kan. Seorang semua filem aku benar pada dia, terasing. Study aku terasing. Tapi itu di bawah tu ada satu perasaan marah, semua marah sebab aku marah kan, aku marah dengan situasi aku di sini. Anger rasa tercekik. Wow. Jadi kalau kau relationship tentang tu, aku tentang keterasingan. Senangnya nampak kan, jelas kan. Film apa? Yoro, Wala Raju, Kaki Bakar, Pembenjalang, Almais Foli. Kan semua orang yang terasing, orang yang sendiri ya. Orang yang tak ada kawan. Aku kan. Wow. Peer dia tak ada. Aku balik dengan siapa aku nak mentor ke, tak ada. Siapa? Aku nak rujuk dengan siapa, tak ada. Mana pack aku, tak ada pack kan. Maksudnya tak ada group aku, mana ada. Satu generasi adalah, nasi adalah. Tapi mana aku rasa nasi datang berbincang dengan aku tentang filem. Wow. Siapa? Yusuf Aslam mana boleh? Aziz tak ada. Jadi aku lone wolf lah. Dan tema keterasingan ni
dia berlaku pada dalam penulisan abang memang on subconscious level ataupun abang memang nak cakap pasal very subconscious dia? Of course subconscious not subconscious, conscious level on the conscious I level I know what I want to do, you want conscious to do level. Yeah, very conscious level tentang wanita yang yang terasing, dianyanya, dibawa tempatnya, dia terasing, dia sendiri, tak ada kawan. Very kata kalau aku subconscious mana boleh ini very systematic aku buat. Yeah. Tiap-tiap masih conscious, aku very conscious. Tapi orang tak ada pengkajian tentang kerja aku takkan tahu. Yeah. Wow bang, membuka mata bang. I think I'm quite calculative on that, and because aku buat kerja bukan random kerja, banyaklah aku, berapa banyak kerja aku tolak sebab it's not part of my I don't want to express that thing. Aku nak express something that bothers me. That's why every work I'm very not very happy, but I'm very proud because it's my expression. Aku itu yang mengganggu aku. Aku takkan buat apa-apa aku buat. Yeah. Walaupun teater-teater yang aku buat ni, yeah. Wangi jadi saksi tentang wanita yang lelaki dia kena bunuh. Yeah. Dan dia terpaksa fight for it. Suara wanita tetap tentang wanita. Aku buat gerita jadi bakai. Itu ya. Masa orang yang tersendiri, tak ada kawan. Dia have to fight alone yang tu. Kerana dia terlalu constant subjek ni bang. Dia mesti berasal daripada satu masa yang sangat silam dulu dalam usia bang . Well, macam ni lah, paling jelas lah. Aku 14 tahun di US. Mesti aku tahu satu dua perkara tentang keterasingan. Tenang ya. Apa nak fikir jauh-jauh. Fikir itu je lah. Masa budak-budak tu abang tidak terasa abang macam dia odd one. Yes, mesti aku kaki wayang sebab aku tak ada kawan. Aku ingat aku masa kecil aku loner. Sebab senang saja. Di sekolah, dia kena jadi popular mesti jadi tiga perkara, tiga jenis orang. Iaitu kau sportsman, aku tak ada. Sportsman, jadi kau kena ramai kawan ni sebab kau sportsman kan? Ya? Yeah. Aku tak. Yeah. Engkau musician. Kalau kau main music, berlambatlah perempuan. Ni perempuan yang schoolmate. Yeah. Aku tak juga. Kan? Nombor tiga, aku lupa. Itulah, iaitu jadi dua ini. Ya. Immediately aku tak ada kawan lah. Jadi the best way apa? Mana aku pergi? Aku lari kepada mana? Kepada buku dan kepada filem. Lari kepadanya Lari kepada tu. Itu dari kecil aku. I used to be a very avid reader. Everything. Macam filem masa aku belajar, I watch every film, dari filem bisu hinggalah filem apa aku tak tengok. Kalau aku tak tengok, aku rimas lah. Aku mesti tengok ni. Dan angst tu terhadap apa bang? Angst tadi tu, anger, marah tadi tu. Wah, daripada mana datangnya? Ketak puas hati lah kan. Aku rasa aku tercekik macam banyak perkara lah. Itu adalah lapisan kedua daripada sebagai pengkarya. One thing we do always that sometimes we forget or tak sedar, ataupun tak sedar, sayang tak sedar, you must introspect yourself, you must go into yourself tu. Misalnya macam kau bercerita pasal, you write about relationship, the way you to talk about it, you only talking about outside relationship, but you should go into inside relationship, inside dalaman tu, introspective. You know, seperti juga bila cakap, when you talk about science fiction, mesti outer space. No, forget about outer space. You want to buat outer space, go in inner space.
the science fiction of inner space, itu yang Philip K. Dick buat, a lot of new guys are doing it. They go inside the self, macam lirik-lirik relationship, semua folk singer. Lirik Johnny Mitchell yang betul go inside herself and explore diri dia tentang relationship dia dengan just and lirik lagu relationship yang antara Beatles yang I saw you standing there, itu penat juga lah kan. I want to hold your hand. She's under my thumb. Side, itu semua dua aja. Dia depends on mana kau nak pergi kan. Sama ada lagu tu mementingkan lirik, mungkin pasal tu Beatles kemudian dia lari pada I saw you standing there, semua tu dia lari across the universe. Yeah. I mean my lagu tu, you know me. Terus ke lagu yang mendalam ni kan. Yeah. Sama ada surrealistic ke, yeah. When Strawberry when Field. I'm 64 kan. Full kan dia going to deeper kan. Tapi kalau kau sit di luar je ya, biasa bentuk lagi, kau bercerita pasal bentuk lagi, bentuk tu kan benda yang paling senang kan. Yeah. Kau seni yang Islam kan bentuk sudah habis kan. Yang cerita bentuk dengan aku lah. Aku dia cerita bentuk dengan aku. Aku nampak lah kan. Aku nak benda yang tak nampak. Ha, itu. Betul. Hmm? Abang masih lone wolf looking for a pack. Oh, you know, aku bak kata lagu Procol Harum tu, I think I'm getting fat with sin and getting old with sorrow and getting fat with sin. Maybe not. I hope not. Kan, tapi I don't want to be like that kan. Berpack ni boleh jadi macam tu. Tapi bukan ingat, walaupun aku dalam bersama ramai orang seperti dulu aku di Baba, aku masa jahiliah aku yang di kerumah yang ramai orang, that doesn't mean that I'm not lonely. Understand. There's two different things there. Understand. You know, being alone and being lonely is lain. Faham. Aku kan, profesi aku kan jenis yang dikurumuni oleh orang kan. Yeah. Tapi that doesn't mean I'm not lonely kan. Yes, correct. Looking at you from the outside, abang. I mean, not just you. Looking at people like you. I mean, in general, you'll be surrounded by people, and you yang paling bahaya sekali, you be surrounded by people yang nak cakap kat you benda yang you nak dengar aja. I mean, diorang hanya bagi benda, yeah, yang satu side dia. Yeah. Aku dah pernah cerita ni satu hari. Aku terkejut aku. Semasa hanya keluar kan, dia fail kan, dia tak laku kan. Jadi aku termenung kat bawah tu. Aku dah tahu. Because pada aku, seni tu punya jadual dia tersendiri. Jadi aku duduk dekat bawah office aku, dekat restoran tu, tengah isap okok. Datang ada budak, seorang budak muda. Dia budak Cina. Datang budak. Dia kat, Abang Wei, hanyut tak laku. Saya rasa okey tau, macam tu. Aku lupa ayat dia. So I was offended tau. What? Yeah. Macam dia setuju yang hanyut ni tak laku tau. Aku terkejut lah. Budak ni kaki filem, budak Cina pula tu. Cakap, Wong, I mean Wong. Wong, kenapa kerja macam tu ya? Dia kata, Abang Wei, kalau hanyut meletup Abang Wei, saya jumpa Abang Wei pun takut tau. Saya duduk sini masa takut je. Jadi,
dia menyedahkan aku. Ya, just itulah. Kau nak cakap dengan aku, kata aku. Janganlah. Waktu pertama kali jumpa kau malam tu lah kan. Mana, mana aku jumpa dengan orang kan. Ya. Ya. Ini betul lah. Saya pun cakap kau tak silap saya pasal lebih kurang macam abang kita kena ada satu group yang hang out together, macam create macam satu movement lah. Macam yeah, you know, aku faham tu. Yeah, you benar. Engkau orang harus ada sebab kalau kau tengok sejarah pengkarewan ni, dia ada kebal kan, CABAL, dia ada macam gelombang, dia ada macam satu team ke group. Contohnya ambil filem ya, bila filem pertama yang betul-betul dia terasa ada adalah di Hollywood, di mana dia the United Artists ni, di mana Griffith, Griffith, Chaplin, Buster Keaton, dia lima orang tu, Dato' Drew Barrymore tu, dan dan sorry, last name dia aku nampak tapi aku tak sebut, tapi jadi dia ada gelombang tu, boleh terasa impact dia pasal dia ada group. Dia menyatu grup ni, tapi bukan maknanya dia bersetuju sama sendiri, ada, tapi dia ada satu gelombang. Tengok lepas tu timbul di Perancis, the French New Wave. Tadi yang tadi lima orang tadi juga, Godard, Truffaut, Rebetti, Chabrol semua semasa 70-an terasa gelombang dia. Bila Lucas, Spielberg, Scorsese, Coppola, Brian De Palma, di Filipin, Lino Broca, Mike De Leon, Ismail, apa nama, aku lupa nama kan, tapi terasa gelombang ni. Di Indonesia, grup dia yang terasa sekarang tak terasa, yang dulu pasal dia ada gelombang juga, iaitu Teguh Karya, Arifin Sino, Karo Umam, Ami Periono, dan yang aku miss, tapi dia terasa. Jadi di Malaysia tak ada gelombang tu. Yeah. Tak ada. Sebab apa? Kita atau engkau atau kita terlalu individualistik. Kita boleh individualistik tapi must have that pack tu. Jadi engkau ada satu group. Bukan macam anak alam dulu kan. Dia ada satu group. Dia pergi. Jadi terasa impact dia. Walaupun bagus tapi engkau datang sekali-sekali tak ada impact. Aku sekali timbul, impact tak kuat. Kes aku buat filem setiap 5 tahun. Jadi dia datang pun, wah. Kemudian jadi dia bukan saja kualiti penting tapi kuantiti penting untuk mendapatkan impact itu. Itu tak ada, itu kurang tu. Jadi engkau harus ada tu, grup tu. Engkau masih ada. Kalau tidak, dia susahlah kan. Ya. Betul. Tak ada terasa. Betul. Macam saya cakap tadi ya, generasi abang adalah generasi yang paling best sekali ya. Macam saya cakap ke abang Nasir Jani pun, saya cakap dia, saya terasa macam nak minta maaf pada generasi abang on behalf of my generation and the generation after me, because kita orang generasi saya dan selepas saya macam lembik ya, macam tak ada statement, tak ada apa pemikiran nak dibawa di tengah masyarakat, nak pukul orang, nak kacau, tak ada benda tu. We have to apologize. Dan generasi abang yang ada sekarang ni, abang kalau filem ada Nasir Jani tu kat situ, ada M Nasir tu kat situ, yang antara filem dengan muzik ini, kalaulah, you know, it will be like memang ada kan, sebab ada maksudnya aku nampak situ saja ada sesuatu kami nak memperkatakan. Yeah.
Dan ada surat nasi, ada nak memperhatikan dengan persoalan dia dengan lanun, lanun rahman dengan lanun establishment music, lah. Ya. Yeah. Aku mungkin tentang mungkin aku nak mengatakan tentang aku terpaksa, aku tak setuju dengan benda keliling aku juga, katakan dengan kerana keterasingan aku. Tapi kami tidak bersama betul lah. Itu yang aku mengatakan kepada best selepas aku yang rapat dengan aku dulu. Engkau mesti bersama. Betul. Biar bergaduh. Hanya jangan bertumbuk je. Sebab biar engkau bertekak. Sebab engkau bukan musuh. Engkau harus bertekak. Harus tidak setuju. Harus. Tapi engkau kena melantun-lantunkan pemikiran kau antara satu dengan lain. Yang buat filem kami sloppy adalah tidak ada perbincangan antara kami. Kami itu siapa? Masa nasi buat saja. Aku tak tahu pun. Bila aku buat, aku tak ada refer, aku tak ada bincang dengan lain pun. Jadi dia tak ada feedback daripada my peers tau. Sebab dia terlalu nak masalah dia pembikin filem Malaysia membuat filem kerana mereka nak sangat dikenal sebagai orang yang membuat filem. Dia nak sangat aku adalah pembikin filem dan aku ada sesuatu benda yang aku nak bersuara ni. Dia tak ada. Dia aku ada benda yang mengacau aku ni. Aku nak beritahu sebab aku pembikin filem, aku gunakan bidang filem lah sebab aku ya. Kalau aku tidak, aku buat dengan lagu ya. Sebab aku bukan lagu, pengubah lagu. Pasti kalau kita tengok in the 50s senang saja tengok. They are all of them a lot of protest song coming. Yang buat dealer meletup. Kenapa? Dealer meletup kerana protest song saja. Dia itu ada extension dia daripada Woody Guthrie. Dia protes. Sebab dia mesti dia dan itulah aku, kelemahan generasi aku adalah they are all self absorbed people. Dia terlalu tamak. Tak nak berkongsi benda. Dan itu ada akibat dia tu. Akibat dia. Yeah. Faham tak? I'm just being critical about my generation juga. They are far than perfect. Because they are so self-absorbed dengan diri dia. Dia tak ada. Dia macam masalah dia pembikin filem generasi aku. Dia buat filem seperti macam main poker. Dia nak dia nak full house ni kat dia nak kejutkan aku. Jadi aku pernah cakap dia, kau janganlah cuba nak kejut aku dengan filem kau. Sebab nahmu dia sikit sangat. Yang boleh mengejutkan aku dengan karya kau adalah pemikiran kau, bukan dengan teknik kau. I know you because you all of you all are not trained, do not go to film school. Kau buat filem adalah melalui naluri, semangat dan experience. Itu, so yang akan mengejutkan aku adalah pemikiran kau. Tapi kalau kau nak cerita pasal teknik aku, jangan, don't even. Tunggu dia. Jangan cerita pasal chord progression dengan aku lah, ya. Ceritakan aku dengan apa yang kau nak ceritakan. Jangan cerita pasal aku main augmented chord lah. Don't talk to me. Okay, macam tu. The good pop song, the 3 chord saja. Kalau lebih tu kau buat jazz lah, ya. Itu kan? Tapi yang cakap yang good pop. Itu yang problem generasi aku. Dia too self-absorbed, too me, too I. Yeah. Jadi it just happened that there are some interesting naskah come out. Luckily, Nasir came up with a very interesting issue, naskah. Aku come up with interesting
naskah. Ya. Tapi boleh aku sustain tak? Boleh the body of work tadi, kau cerita pasal body of work tadi.